dari sama kan. Kamu berapa kali begini? Waktu Mas Imam kesini di barang pernah? Di mana? Di Rumah di Panjang? Di Pagelar? Di Pagelar. Tahun berapa itu? Tahun kemarin, sebelum tahun sekarang. Apa proses itu? Kemarin pada hari Senin tanggal 29 Januari Satreskrim Polres Malang bekerja sama dengan Satintelkam itu ada keberhasilan melakukan pengungkapan penangkapan terhadap pemalsuan materai. Pemalsuan materai bukan maksudnya materainya palsu, tetapi materainya itu benar, tetapi sudah pernah dipakai, kemudian cap atau tanda pernah dipakainya itu yang dihilangkan, seperti stempel, tanda tangan, sehingga dengan alat-alat cairan kimia berupa alkohol, tetapi di sini dia, yang kita temukan adalah cairan aseton untuk menghilangkan tanda sudah pernah dipakainya itu, kemudian setelah dihilangkan kembali seperti baru dan dijual dengan harga di bawah harga standar yang tadinya materai 6.000 dia jual 3.500, tetapi sebenarnya itu sudah bekas pakai. Nah itu dalam undang-undang di KUHP pasal 260 jelas dilarang dan merupakan tindak pidana, diancam dengan hukuman penjara 4 tahun. Sehingga yang bersangkutan kita lakukan penangkapan setelah melalui beberapa proses penyelidikan, kita lakukan penangkapan dan akan kita lakukan proses sidik selanjutnya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.